Bukan Messi, inilah pemain yang mampu pecahkan rekor Cristiano Ronaldo yang tercipta di laga melawan Sampdoria. Pemain yang satu ini tampil gemilang bersama negaranya di pesta akbar Piala Dunia beberapa waktu lalu. Menariknya, pemain tersebut mampu membawa negaranya tampil di partai semifinal sepak bola dunia itu. Performa yang cemerlang terbayar mahal. Tak kalah, ia dan Rekan setim mampu mengalahkan timnas unggulan di Piala Dunia. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Berikut uraian singkatnya untuk kalian. Pemain yang dimaksud merupakan gelandang serang untuk Sevilla. Ia juga pernah memperkuat Malaga serta Leganes sebelum dipinang Sevilla di pertengahan Januari tahun 2020. Pemain kelahiran 1 Juni 1997 itu berpostur cukup tinggi hingga mencapai 1,88 cm. Saking Monceria di Piala Dunia, berhembus kabar pemain yang satu ini banyak diminati klub top papan atas dunia. Salah satunya dari Liga Inggris yakni West Ham United. Dengan banyaknya klub peminat, Sevilla memagari pemain ini dengan nilai yang cukup fantastis, yakni sekitar 400 miliar lebih. Padahal sebelumnya, harga pemain ini hanya berada di angka 190 miliar lebih. Harga pasar tersebut bukan tanpa alasan. Penampilan cemerlang di Piala Dunia Qatar yang melatari... Bahkan ia juga mampu memecahkan rekor unik Cristiano Ronaldo di gelaran bergengsi itu. Pemain itu adalah Youssef En-Nesyri, gelandang serang timnas Maroko. Ia mampu ciptakan rekor baru dengan lompatan tertinggi di pentas sepak bola internasional. Lompatan Youssef En-Nesyri tercipta saat Maroko kontra Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Ia mampu melompat setinggi 2,79 meter dan berhasil menciptakan gol. Sementara Ronaldo melompat setinggi 2,56 meter saat masih berseragam Juventus melawan Sampdoria pada tahun 2019 silam. Gol lompatan itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan tersebut. Menarik untuk menyaksikan aksi Yosef Nashri bersama klubnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta berikan komentarnya untuk aksi unik pemain top dunia lainnya.